256 dosis vaksin yang diperuntukkan bagi 5.278 tenaga kesehatan. Kenapa ini diprioritaskan? Karena tenaga kesehatan itu adalah garda terdepan penanganan COVID. Kalau sebagai garda terdepan itu tidak tahan terhadap paparan COVID, maka yang terjadi adalah penanganan COVID ke depan akan menjadi terganggu. Nah, kemudian untuk prioritas kedua adalah TNI dan Polri, ya, dan tambahan lagi pelayanan publik, tugas pelayanan publik. Kenapa? Sama seperti tadi, kalau ketika unsur ini terjadi lockdown atau banyak yang terpapar COVID positif, maka mereka menjadi pusat penularan COVID-19. Maka itulah yang harus didahulukan, ya. Karena tugas-tugas mereka bukan hanya menangani COVID, dan kalau mereka banyak yang terpapar, maka yang terjadi adalah tugas yang lain juga akan terpapar. Contoh kepolisian kalau semuanya terpapar COVID dan semua isolasi mandiri, maka penanganan masalah sosial akan terjadi. Jadi itulah kenapa unsur-unsur itu yang diprioritaskan. Terus kemudian yang ketiga adalah semua peserta BPJS, kecuali peserta BPJS yang mempunyai riwayat penyakit komorbid. Jadi orang yang sakit jantung, orang yang punya riwayat penyakit diabetes, orang yang punya penyakit riwayat penyakit gagal ginjal, obesitas, ibu hamil dan balita, itu dikecualikan untuk tidak dilakukan vaksinasi. Proses verifikasi tersebut dilakukan dari pusat, yaitu oleh KPJPEN dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi data tersebut berdasarkan datanya BPJS, kemudian diverifikasi oleh BPJS, dan kemudian setelah hasil verifikasi itu dimasukkan dalam aplikasi pikirnya BPJS, yang itu bisa diakses di seluruh faskes yang menjadi vaksinator. Vaksinasi wajib. Wajib untuk yang tidak ada penyakit berat, ya, atau yang sudah pernah terpapar COVID positif namun sudah sembuh. Jadi untuk yang sudah pernah terpapar dan sudah sembuh, itu mereka sudah mempunyai antibodi tersendiri, sehingga untuk vaksinasi itu menjadi tidak perlu. Tidak ada yang menolak, mereka harus membuat pernyataan penolakan.